السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini amma ba'd Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salawat Mudah-mudahan Allah limpahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian syarah Riyadhus Shalihin dalam bab Al Afu wal I'radu anil Jahilin. bab memaafkan dan berpaling dari sikap orang-orang yang berbuat bodoh hadis yang kedua dalam bab ini kita sudah bahas pada hadis yang pertama hadis nomor 644 di dalam kitab Riyadhus Salihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم Daripada Aisyah radhiyallahu anha ia telah berkata ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi Apa kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma daraba syai'an qattu Beliau tidak pernah memukul satu pun kali sekalipun sekalipun sepanjang hidupnya tidak pernah memukul dengan tangannya. Walam ra'atan tidak kepada istrinya, wala khadiman juga tidak kepada pembantunya. Tak pernah Nabi memukul walaupun satu kali, sekalipun kepada istrinya, kepada khadimahnya, kepada pelayannya. Illa ayyu jahida fi sabilillah. Kecuali pukulan Nabi itu dalam Jihad fi terarah. Wa manila dan tidaklah ketika Nabi mendapatkannya jadi sesuatu pun mendapatkan pukulan kalau terkait dengan dirinya fayantaqimu lalu kemudian Nabi menyimpan dendam kepada orang yang memukul itu orang yang menzoliminya orang yang berbuat buruk kepadanya. Tidak pernah Nabi satu pun membuat balasan. Illa kecuali Nabi itu baru membalas. Kapan balasannya? Ayun Ay tahakashayun min maharimillah. Ketika yang dijatuhkan, yang direndahkan adalah perkara-perkara hukum keharaman Allah. Jadi kalau sudah sesuatu yang diharamkan Allah dilanggar, maka Nabi Sallam yantahik Nabi marah Nabi. Nabi akan ya apa intahaka itu? Eh, apa, Nabi akan membalasnya. Tapi kalau beliau karena urusan dirinya, beliau tidak pernah membalas. Fyiantakumulillah. Lalu kemudian beliau membalas karena Allah. Jadi balasannya bukan karena dorongan pribadi, bukan karena pembelaan diri, tetapi Nabi itu baru membalas kalau membela petunjuk-petunjuk Allah. Ada perkara yang diharamkan, diinjak-injak harga diri. Kalau harga diri Nabi, Nabi tidak pernah membalas. Tapi kalau sudah terkait dengan hukum Allah, agama yang dinistakan, ajaran agama yang kemudian direndahkan, maka Nabi membalasnya. Maka jelas ini petunjuk Nabi SAW kepada kita, rawahu muslim, diriwayatkan oleh Imam muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menegaskan juga tentang sisi ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-afu, memberikan maaf karena Nabi tidak pernah membalas. Beliau tidak pernah kemudian menganggap ya apapun yang diterima kalau urusannya adalah urusan pribadi. Ini tetapi Nabi baru akan membalas kalau urusannya adalah urusan agama beliau tidak tinggal diam tidak tinggal diam di samping itu ini juga menjadi sebuah e, dasar ya bagaimana ketika beliau berpaling sebagaimana judul yang sampaikan Ibu um Nawawi, berpaling dari orang-orang yang berbuat bodoh jadi ketika orang menzolimi diri beliau ketika orang berbuat jahat kepada beliau beliau dianggap gila beliau dianggap sinting beliau diusir-usir dan lain sebagainya, tidak pernah kemudian membalasnya. Makanya ketika selesai dalam perang pembukaan kota suci Mekah, tidak pernah kemudian yang mencaci beliau dibalas cacian. Tidak pernah kemudian mengancam ngancam kemudian diancam oleh Nabi SAW. Semuanya dimaafkan. Ketika pada waktu itu dikumpulkan semua penduduk kota Mekah, lalu kemudian mereka begitu takut, ya, takut sebab apa? Bukan lagi sehari dua hari, 23 tahun nggak tanggung-tanggung Nabi dizolimi Tetapi Nabi kemudian hanya ucapan Fa Kalian semuanya bebas Tanpa sedikit pun ada pertumpahan darah Tidak ada nyawa melayang Tidak ada pukulan Tidak ada hardikan Bahkan orang yang memusuhi 23 tahun Abu Sufyan Abu Sufyan dari sejak pertama memimpin berbagai macam peperangan di perang Uhud beliau memimpin, terlibat dalam perang Badar, hampir semua peperangan ikut Abu Sufyan. Tapi ketika kota suci Mekah dibuka, apa perkataan Nabi ungkapan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka aman. Itu bayangkan, gimana nggak luluh hati Abu Sufyan? Lembut hati Abu Sufyan. Ini Nabi ini. Dan ini adalah contoh teladan sehingga kemudian Abu Sufyan hanya mampu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin rasulullah. Karena apa? Berpuluh-puluh tahun ya melakukan apa? Melakukan ya memerangi nabi, menzolimi nabi tapi tidak pernah dianggap oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sudah urusannya perkara-perkara yang diharamkan, hukum Allah yang dinistakan, beliau tidak akan pernah tinggal diam. Suatu kali Zaid bin Harithah datang menghadap Nabi untuk meminta gerasi seorang wanita bangsawan Quraisy yang mencuri. Wanita Quraisy yang mencuri. Ini contoh bagaimana terkait tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW berubah mukanya. Beliau kemudian berkhutbah. Jadi lalu menyampaikan Wahai kaumku, apa demi zat yang jiwaku tidaklah yang membuat hancurnya umat sebelum kalian itu karena kalau yang mencuri orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan ditinggalkan. Jadi, idza saraqa fihi Kalau yang syarif, yang mulia, pejabat, yang berpangkat, memiliki kekuasaan, kedudukan, kalau yang mencuri tarakuhu. Itulah penyebab umat terdahulu hancur. Wa idza saraqa fihi mudhaif, kalau yang mencuri ini orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang enggak berpangkat, enggak berpunya. Ah, maka apa? Aqamu alaihi had Dia tegakkan, ini yang membuat hancurnya kalian. Apakah untuk hukum kata Nabi kepada Zaid bin Harithah? Jadi, apakah karena hukum Allah engkau hendak meminta ampunan? Tidak. Kalau anak Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya maka ditegakkan kalau tentang hukum Allah Subhanahu wa taala jadi hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan nabi marah kalau terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tapi kalau terkait dengan diri beliau beliau tidak pernah kemudian membalasnya ini fenomenanya akan kita lihat di hadis nomor 645-nya cerita daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala ia berkata kuntu amshi ma'a Rasulillah aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani Nabi sallallahu membawa selendang dari Najran ini selendang atau ya mungkin surban ya. dari Bani Najran ini buatan Bani Najran Ghalidul yang cukup kuat yang cukup tebal fa adrakahu lalu di tengah jalan itu bertemu dengan seorang Arab Badui Arab Badui ini namanya juga orang Arab Badui enggak kenal akhlak enggak pernah terdidik ya tidak pernah ikut pengajian nabi Memang orang Arab Badui karena hidup di tengah padang pasir, hidup dengan lingkungan yang keras, maka ternyata juga membentuk watak yang keras. Datang ketemu Nabi, Nabi sedang dalam kendaraan, ada selendangnya, lalu apa? Ditarik dengan keras, bukan lagi ditarik biasa apa-apa. bahu -apa? biridaihi ditariknya itu selendangnya jadbatan syadidah, tarikan yang kuat. Tarik mungkin anggapannya kayak narik onta itu tiap hari kan narik onta kan ditarik ontanya jadi tarik itu saudara nabi fa nadartu ila safhati atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam aku kemudian melihat, melihat ya tengok ternyata ada bekas yang tampak di lehernya ha fa nadartu ila safhati atiqin nabi aku melihat kemudian pada sisi lehernya wa qad atharat biha hasyatul burdi min shiddati jabdatihi dan benar-benar terdapat bekasan karena tarikannya bukan lagi tarikan yang lemah tapi tarikan kuat membekas di leher Nabi SAW alaihi kemudian sang Arabi ini mengatakan ya Muhammad murli mimma lillahi Wahai Muhammad tolong berikan harta yang Allah berikan kepadamu. Kurang ajar ini Pak. Kurang ajar betul ini. Jadi Subhanallah, memang nggak punya adab. Minta tapi dengan cara kasar. Bayangkan, pertama caranya saja ini sudah dengan menarik selendang yang sangat kuat. Yang kedua, manggilnya pun nggak pakai ya Nabi Allah, ya Rasulullah, langsung pakai nambil nama ya Muhammad. Ini kan kurang ajar ini. Ya Muhammad, nggak perlu pakai panggilan kemuliaan. Sudah seperti itu ungkapannya juga kasar, murli, murli, murli itu apa tolong bukan tolong lagi mur itu artinya perintahkan untukku bagi untukku daripada hartanya Allah yang ada pada dirimu nah, mintanya dengan cara yang seperti ini masya Allah coba bapak bapak mari kita coba bayangkan kalau kita pada posisi Nabi ini pada posisi Nabi jadi bukan apa cara mintanya pun masya Allah kurang ajar sekali dengan menarik keras lalu minta-minta Minta-minta seperti itu, kita pasti yakin yakin yakinnya Ini minta atau ngelantang ini kan begitu kan? Minta cara nggak begitu. Orang biasanya kalau minta akan lemak lembut, tolong ini ada bantuan, banyaklah basah basi dan seterusnya. Itu mungkin orang akan lembut. Ini sudah dengan caranya kasar. Gimana kita memberi kalau seperti itu? Tapi coba mari kita teruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam ketika mendapati perlakuan seperti ini? Falta fata ilai. Falta fata ilai. Nabi tengok kepadanya. Mungkin kalau kita masam, kalau kita berang, marah, mau kita tampar, bahkan mungkin kita bunuh sekali kalau kita ya, mungkin. Tapi Nabi ketika beliau berpaling, falta pata ilai Nabi kemudian tersenyum. Masya Allah. Bukan kemarahan, bukan kecemberutan, bukan muka masam, Ditengok ke belakang, pada sudah sedemikian kuatnya tarikannya, minta-minta dengan cara yang kurang adab. Tidak pakai adab. Nabi berpaling senyuman. Ya Allah, hatinya Nabi SAW. Bila bersenyum, kemudian apa? Suma <tuh> Lalu diperintahkan untuk diberi. Sudahlah dikasih senyuman, dikasih. Apa yang dia mau? Masya Allah, subhanallah. Nah ini yang Tadi untuk menguatkan hadis sebelumnya Nabi kalau yang disakiti dirinya pribadinya beliau tidak pernah membalas, tidak pernah membalas. Tapi kalau untuk agama luar biasa. Kadang-kadang kita ini bertentangan dengan sikap Nabi ini. Kalau untuk urusan diri kita luar biasa dendamnya kita, tidak tanggung-tanggung mungkin sampai tujuh turunan kita wariskan, kita wasiatkan kemarahan kita. Akibat apa? Kita direndah-rendahkan harga diri kita. Mau ditaruh di mana muka kita. Tapi kalau untuk urusan agama, senyum-senyum saja kita. Agama direndahkan, agama dinistakan, tidak ada satupun kemarahan. Maka mestinya apa? Seperti sikap Nabi, kalau untuk diri kita lapang dada. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Sebagaimana yang kita sampaikan di bab sebelumnya Nabi juga mengingatkan innamal hilmu bitahallum orang memiliki sifat santun pemaaf tidak mendendam itu ternyata proses kita sebut dengan apa bahasa hadisnya Nabi itu tahallum tahallum itu ada sebuah proses yang kita lakukan agar kita mendapatkan akhlak ini awalnya latihan kita memang rasanya kita mau tetapi kendalikan kita bersabar. Maka lama-lama nanti terbiasa kita lapang dada, lapang dada subhanallah. Ternyata sangat efektif. Itu rahasia mengapa dakwah Nabi mudah tersebar. Banyak yang sebelum sebelumnya betul-betul sangat benci kepada Nabi, tetapi karena akhlaknya yang seperti ini menjadi kawan yang amat sangat setia. Nah, amat sangat setia. Idfa Billati hiya ahsan fa wa Adawatun ka Hamim Surat nah, Kalau kita mendapatkan sesuatu Yang membuat mungkin kita marah Maka kata Nabi apa? Balas dia dengan balasan yang baik Tarikan yang begitu kuat Kemudian juga Kata-kata yang sangat-sangat uh, Tidak etis ya tapi ternyata dibalas oleh Nabi Billati ya adawatun Maka engkau akan temui orang yang di dalam hatinya Sebelumnya ada permusuhan Fa wa adawatun ka waliyun hamim Maka dia menjadi wali Kekasih yang sangat dekat Itulah yang kita dapati dari para sahabat Nabi Bagaimana Umar bencinya dulu dengan Nabi Tapi kemudian menjadi sahabat yang paling setia Nah, tadi kita sebut siapa Abu Sufyan dan juga istrinya. Bapak-bapak, kita tahu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan namanya, istrinya namanya Hindun. Hindun ini yang menjadi salah satu penjamin kepada e, siapa? Untuk menjadi provokat, bukan provokator ya. Dia yang menjadi donatur untuk membunuh sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah yang dia menjanjikan kepada budaknya untuk membunuh akan dimerdekakan. Dulu itu sebuah impian merdeka dan terlaksana. Bukan hanya sampai seperti itu dibuka, dibuka itu dadanya, ya. kemudian dimutilasi, dimutilasi lagi. Tetapi ketika beliau masuk Islam bersama suaminya, Subhanallah, hadis-hadis tentang sifat Nabi itu rata-rata yang meriwayatkan adalah Hindun. Hindun, maka bapak-bapak kalau kita lihat dalam ada at Midi membuat buku namanya asy Ilul Muhammadiyah. Ciri-ciri fisik Nabi banyak yang diriwayatkan oleh Hindun. Sebab beliau ini punya kecerdasan untuk mensifati orang sampai detil. Itu riwayatnya. Dan bahkan beliau ketika dalam awal-awal kalau kita baca disebutkan jadi bahwasanya dulu engkau wahai Muhammad orang yang paling aku benci di permukaan bumi ini paling aku benci setelah masuk Islam berubah 180 derajat orang yang paling dicintai bahkan beliau sifati sangat detil. bagaimana rambutnya Nabi bagaimana mukanya Nabi wajahnya Nabi bagaimana badannya Nabi fisiknya Nabi Hindun yang dulu musuh bebuyutan ternyata kemudian memberikan sifat-sifat yang sangat detil. bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena apa akhlak karena akhlak nah inilah hadirin rahimakumullah maka tentu akhlak ini ketika kemudian e, apa kita jaga ternyata menjadi kunci kemuliaan kemuliaan kita ada satu e, apa satu keadaannya sikap yang juga diwarisi oleh seorang sahabat Muawiyah Muawiyah bin Abu Sufyan jadi Muawiyah bin Abu Sufyan Muawiyah ini termasuk di antara yang kita sama-sama tahu punya dinasti, namanya Dinasti Muawiyah. Jadi, Dinasti Muawiyah yang cukup panjang, dan beliau ini ternyata panjangnya karir politiknya. Kalau boleh kita katakan seperti itu, ini ternyata tidak terlepas dari bagaimana beliau sikapnya terhadap masyarakatnya. Masyarakatnya, ketika beliau ditanya, "Bima sustanas, bagaimana keadaanmu?" sehingga engkau mampu memimpin mau memimpin masyarakat ini. Hingga kemudian ya turun temurun ya. Maka kemudian beliau mengatakan aj'alu baini wa bainan nasi sya'ratun. Aj'alu baini wa nasi sya'ratun. Aku jadikan antara aku dan antara manusia itu rambut. Ah, rambut. Ah. Jadi rambut. Tahu kita rambut ya. Jadi aku jadikan ini kan sebuah sebuah perumpamaan aku jadikan antara aku dengan dia rambut Injazabuha tabi'tuhum. kalau mereka menarikku aku ikuti dia itu kan rambut kan sebab kalau nanti kita pun menarik apa jadinya pak putus aku jadikan antara aku dengan masyarakatku dengan rakyatku itu seperti ada rambut kalau mereka menarikku aku ikuti dia ikuti apa maunya diikuti Wain in Tuha Tabiuni. Jadi, tapi kalau kemudian aku menarik, jadi mereka akan mengikutiku. Lakin latang kotik, tetapi tarikanku lembut, sebab namanya rambut. Kalau ditarik keras-keras, kasar, apa yang terjadi lembut. Inilah kebijaksanaan cara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dalam menapaki karir politiknya. Seperti itu dengan masyarakat dan ini bagian dari apa? Bagian daripada kecerdasan dan seni memimpin. Kalau orang jadi pemimpin, jadi jangan melawan masyarakat, jangan melawan rakyat. Ini sebab apa? Kebencian kalau sudah sudah muncul ini sulit ya untuk kita akan e, apa? Akan kita bendung ya. Oleh karena itu siasat seperti ini ternyata intinya apa? Kita memberikan kemudahan hikmah kita. Jadi kita ikuti atau kemudian kalau kita tarik tarik dengan pelan pelan bukan dengan paksaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan hadis nomor 646. Jadi wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala dan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mudah mudahan Allah meridainya ia berkata Ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bercerita nabi dari dari nabi-nabi yang ada. Jadi nabi itu kalau sudah bercerita tentang nabi maka seakan-akan aku melihat nabi itu. Shalawatullahi wasallamuhu alaihim. Mudah-mudahan Allah memberikan salawat kepada mereka dan juga kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Darabahu qaumuhu fa'admauhu. Darabahu qaumuhu Fa Kaumnya itu telah memukul nabi hingga membuat nabi berdarah-darah. Kaumnya, kaum para nabi, para ambia, termasuk juga Rasul SAW, ini ya karena tantangan dan pastinya seperti itu. Fit fit, apa uh, sunnatullahnya? Dalam setiap perjuangan, bahwasanya tidak ada satupun nabi kecuali pasti akan mendapatkan tantangan dari musuhnya musuhnya pasti akan apa akan mengancamnya wa huwa an wajhihi sedang Nabi SAW alaihi wasallam mengusap darah itu dari wajahnya dari wajahnya ini bercerita sungguh aku seperti melihat langsung Rasulullah keadaan itu ketika bercerita saat beliau apa kaumnya membuatnya berdarah-darah Lalu kemudian beliau mengusap darah itu dari wajahnya. Ini masih cerita, tapi dibayangkan oleh Abdul Mas'ud, aku seperti melihat keadaannya ketika Nabi bercerita itu. Gimana ketika Nabi berdarah-darah, lalu kemudian mengusap darah itu dari wajahnya. Wayakul sambil berdoa. Itu bayangkan. Sudah berdarah-darah, ya. kemudian dizolimi oleh kaumnya, tetapi doanya luar biasa. Allahumma gfir fa fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunkan kaumku Mereka nggak tahu ya Allah Itu bayangkan Jadi menzolimi seperti itu Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Balasannya doa Luar biasa Balasannya doa Bukan doa sebarangan Ampuni mereka ya Allah Bukan kalau kita mungkin ya Allah Abisi mereka Mungkin begitu Hancurkan mereka ya Allah Subhanallah Fa'innahum la ya'lamun karena mereka enggak tahu kalau mereka tahu tidak akan demikian muttafaqun alaihi diriatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim wa an abi hurairah radhiyallahu anhu dan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu telah bersabda laisa asyadidu bisur'ah innamasyadidu alladhi yamliku indal ghadab muttafaqun orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika bergulat bisur'ah orang yang menang orang yang menang dalam gulat tidak itu ukurannya innas sesungguhnya orang yang kuat itu siapa alladziy yamliku indal ghadab mereka yang mampu mengendalikan dirinya saat marah itulah orang yang paling kuat jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah inilah yang disampaikan oleh Nabi saw. Di, 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 dicontohkan oleh Nabi. Beliau orang yang kuat. Beliau kuat secara fisik. Pegulat pada zamannya kalah di zaman Nabi. Pegulat paling kuat itu kalah sama Nabi. Nah, silakan kita cari pegulat siapa yang paling kuat sekarang. Nah, dulu di zaman Nabi itu ada pegulat yang terkenal pernah bergulat dengan Nabi. Nabi yang menang. Nabi itu fisiknya kuat. Tu bayangkan bapak-bapak, kalau kita bayangkan ini ya, ketika Nabi Sallam naik turun gua Hira itu, saya pernah sekali ya, pengen merasain saja, 645 meter tingginya. Itu tiap hari, pagi sore petang kita sekali jalan tiga jam ke atas. Ini yang sekarang itu pakai istirahat, sudah dibuat tangga-tangga. Dulu di zaman Nabi mana ada tangga-tangga seperti sekarang? itu tiap hari hampir 40 tahun, 40 tahun, 40 hari begitu. Bolak-balik dan antara rumah Nabi yang dekat Ka'bah sampai di Gua Hira atau Jabal Nur itu lumayan, hampir berapa? sekitar 20 kilo. Jadi kalau pakai kita pakai taksi saja hampir 15 sampai 20 menit. Lancar itu. Lancar. Itu Nabi jalan dari rumahnya sudah sampai di situ, berapa lagi? Naik lagi ke puncaknya. Tiap hari begitu. Fisiknya kuat Nabi. Makanya Nabi katakan, aku itu diberikan kekuatan 100 orang. Kekuatan 100 orang. Beliau pernah pada haji wada, haji wada, beliau menyembelih unta dengan tangan beliau sendiri 100 ekor. 100 ekor, nggak pegel gitu ya. Kalau kita mungkin pegel ya. Sekali itu 100 ekor unta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Secara fisik beliau kuat, tetapi secara kejiwaan juga luar biasa. Maka, inilah kekuatan, atau mungkin juga menjadi rahasia kekuatan fisik Nabi. Ternyata, bersumber dari kekuatan hati, ya, dari kekuatan yang sifatnya e, jiwanya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan ini, jadi agar kita senantiasa mampu mengendalikan amarah kita, sebagaimana pada hadis sebelumnya, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi minta wasiat. Wasiatnya satu ternyata diulang-ulang. Ya Rasulullah, ausini berilah aku wasiat. La taqbab. jangan marah. Ausini ya Rasulullah, la takbab. Sampai tiga kali, la takbab, jangan engkau marah. Hadirin, rahimakumullah. Maka uh, ini yang menjadi kunci ya, uh, bagaimana agar uh, apa ketika kita mampu mengendalikan ini, mudah-mudahan insya Allah menjadi salah satu rahasia ya kemuliaan akhlak orang itu pasti akan senang. Jadi dalam muamalah akan dekat ya. Tapi kalau kita ini suka marah-marah siapapun nggak akan suka dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang ada lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah kita selesaikan bab ini. Pekan depan kita akan masuk ke bab baru yaitu babu ihtimalil adza. Jadi bab kita untuk bersabar menerima kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.